Oke teman-teman, sahabat kaos itu jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat mesin las Multipro Xperet ya. Model IGBT DC inverter welder EG160 ampere SZ. Oke, bentuknya seperti ini teman. Nah, ini lubangnya besar di sini. DC inverter welder model IGBT. Nah ini oke, mesin las ini saya dapatkan sudah tidak hidup teman, jadi mesin las ini tidak hidup sama sekali. Oke, mesinnya seperti ini teman. Di sini bekasnya sudah diokrok-okrok, di sini IC-nya sudah dilepas. Ini untuk IC, ini untuk IC regulator di PWM di sini teman. Oke, jadi PWM-nya nanti kita ganti saja, ini nggak usah diurusin, kita ganti aja pakai gacun teman. Oke, nah kita pasangkan gacun seperti ini. Jadi di sini ada negatif, ada positif. Ya, positifnya setelah, nah ini kan dapat positif yang di sini teman. Kalau kita dekatkan, nah, ini teman di sini nih, ini positifnya nih. Ini dari positif elko besar di sini, elko besar ini, tapi melalui trafo AC matik ini. Ini trafonya. Jadi positifnya di kaki IC di paling pojok itu. Nah, tuh. Paling pojok yang atas ini ya, ini. Kemudian yang sini ini untuk groundnya. Oke, kita pasangkan dulu untuk gacunya. Gacunya seperti ini. Nanti kita beri heatsink atau pendingin. Nah ini kabelnya positif dan negatif. Kita pasang di sini teman. Oke, negatifnya dipasang di sebelah sini teman. Nah, positifnya di sini. Ini sudah berarti sudah melalui trafo tadi. Nah, posisikan untuk trim potnya di posisi paling kiri. Nah, kemudian ini kita simpan atau kita tempel di sini, teman. Di mana yang paling manis lah. Oke, teman. Setelah saya pasang gacun, ada air yang terbakar, teman. Di sini. Di sini nih. Ada air jejer 3. Tak besarin dulu tuh. Nah, air yang jejer 3 ini 1, 2, 3. Nah, yang ini kosong tapi gak tak ganti ini. Nah, ini untuk umpan tegangan yang arah ke IC ini, ke PT1 ini. Nah, IC nya 4688. IC nya sudah saya ganti ini. IC-nya ini tipenya 4688 SMD ya teman. Dia sangat kecil banget. Ini udah tak copot dan sudah tak pasang. Ya, IC-nya dan sudah tak pasangkan di situ. Oke, sekarang kita coba lagi teman. Ini ada tambahan elko juga di sini teman. Ini ada tambahan elko besar-besar di sini, tapi enggak tak pasang dulu. Saya akan coba tegangan yang ada di sini, di outputnya. Kita ukur pakai digital. Ya, ada ini di lara ketara teman. Tuh.
Tapi kita colok dulu. Kita colok apakah sudah bisa hidup. Ini ada switch di sini. Nah. Kita colok. Oke, kita hidupkan switch di sini di belakang. Nah, kipasnya sudah hidup. Racun usahakan keluar sekitar 25 volt atau 24 volt. Ini sudah hidup. Kita akan ukur tegangan di outputnya. Cuman nggak kelihatan betul temen ya. Ini positif negatifnya. Kita ukur di sana keluar 62 teman. Nah, ketoro teman ya, 62. Tapi yang jelas sudah ada keluaran teman. Untuk saya nggak punya stiknya ya, stiknya lubangnya besar ini masalahnya. Oke, kita coba pakai kabel aja, dikit aja, nggak usah gede-gede. Nah, keluar ya teman, apinya. Oh. Nah, saya kira sudah bisa ini teman. Oke, itu saja sahabat dan teman-teman, memperbaiki mesin las mereknya ini teman, Multi Pro ya, mereknya Multi Pro. Dan mesin las ini sudah berfungsi kembali setelah menggantikan power supply pada PWM pakai gacun dan sudah oke kembali. Terima kasih sudah bersama saya, mudah-mudahan bermanfaat.